Nanti sebagai peserta terakhir dalam Karnaval Budaya 17 Kecamatan Sekabupaten Lemasan, terimalah persembahan dari Karnaval Budaya Kecamatan Dosu. Kami persilakan. Batu sau. Tak kering apa kau di pemasak kebe kema maru dinding si pemakan. Lembang dosu lembang di sana ada di dinding saka. Saya umpakaraya inde hari kadadana kabupaten memasak dengan menampilkan budaya mangaro. Bapak Ibu yang kami hormati, mangaro di Kecamatan Nosu berasal dari kata aro yang artinya dikeluarkan, sehingga mangaro berarti mengeluarkan jenazah dari kubur atau alang-alang. Ritual mangaro di Kecamatan Nosu dilakukan setiap tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 bulan Agustus setiap tahunnya, yang dan sudah merupakan kalender tahunan di Kecamatan Nosu sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Kabupaten Mamasah. Jenazah yang berhak tiaro adalah jenazah yang pada saat meninggal dipotongkan kerbau dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai dari 3 ekor, dalam istilah Nosu dikatakan Mas Sebayu. Selanjutnya 4 ekor, dalam istilah Nosu Palembangan. Selanjutnya 7 ekor atau tutup pintu. Selanjutnya 9 sampai 15 ekor atau di Pelima. Selanjutnya 16 ekor ke atas di Pandan atau di Surah Gulawan. Yang ditampilkan saat ini adalah gambaran jenazah yang dibungkus sesuai pengorbanan hewan atau kerbau pada saat meninggal di Pandan atau di Surah Gulawan. Namanya itu di Surah Gulawan atau di Pandan adalah jenazah yang bungkusnya kain merah dan putih. Selanjutnya Todi Pelima adalah jenazah yang bungkusnya merah polos dan tidak diukir. Jenazah yang bungkusnya kuning tetapi ada tanda merah, kain merah di atas dada sebagai tanda.